Wes mantap ini dapatnya lur. Aduh. Masih ada nggak umpannya? Masih ada. Jadi persiapan bawa pancing ya dari rumah ya Mbak? Iya kemarin anak-anak beli sih Mas. Oh ini beli di jalan pancingnya? Beli kemarin. Soalnya kan pada gabut nggak dikitan juga. Iya. Pada beli aja buat mancing iseng-iseng daripada nggak ada kerjaan dengan mancing ya. Makan juga beli ikan ini Mas, ada ikan ya udah kita makan aja ikan digoreng bareng-bareng. Sehari suka dapat berapa itu Mbak? Ya tergantung tempatnya sih Mas. Kalau waktu di sana kemarin di Indramayu dapat banyak, soalnya di situ ini daerah perempangan ya. Iya banyak. Kalau di sini mam dapat lele sih gede satu. Lumayan dong. Iya. Digoreng di mana? Digoreng di sini aja rumah di tukang pecel lele. Tukang pecel lele itu. Iya. Tapi kita kenalan dulu siapa namanya Mbak? Tika. Siapa? Tika. Tika. Dari mana? Dari Tangerang. Oh dari Tangerang. Iya. Bisa nyasar ke sini gimana ceritanya ini? Itu diculik. Aduh, nanti dibalikin lagi kan nih? Balikin mas. Balikin ya. Iya. Di tujuan mau kemana Tika? Mau pada ikutan alas sih, mau pada main ke Subang. Main ke Subang? Iya. Ini dari mana emang? Dari Tangerang. Oh Tika dari Tangerang? Tangerang, itu anak-anak ke Indramayu sama si Mas itu. Oh berarti nggak ikut jalan ke Jawa Timur ya? Enggak. Ini kan anak-anak dari Jawa Timur. Iya. Kirain kirain ini dari Jawa Timur gitu. Terus langsung jalan ke sini. Jauh Mas. Makanya masih pemula nih. Nanti kalau udah tanggung lagian kalau mau ikut sana juga sekarang kan udah mau lebaran. Ini Tika masih sekolah nggak? Enggak, udah lulus. Udah lulus. Lulusan ya. SMP apa SMA? Putus SMA sih. Oh, gitu. Kelas 2 SMA enggak lanjut. Kalau jalan-jalan kayak gini suka dicariin gak sama orang tua? Dicariin mas sama orang tua, apalagi kan saya cewek. Oh iya. Cuman sekarang mah udah izin, gak penting izin gitu. Tapi diizinin sama orang tua? Yang penting setiap hari harus ini berkabar aja sama orang tua biar gak kepikiran. Kalau sama orang tua berkabar pasti mas. Kok Tika ini sih kak ingin bergabung sama anak-anak kayak gini, kenapa gitu? Seru aja mas, kayaknya suasananya beda aja, seru banget tuh sama anak-anak kayak gini. Padahal Tika cewek sendiri? Iya, tapi alhamdulillah mas dia masih pada bisa ngejaga saya gitu. Iya. Walaupun kayak gimana gitu pada orang-orang kan, cewek-cewek sendiri, anak-anak posisinya kayak gitu kan kondisinya. Cuman alhamdulillah saya gak pernah ini, aku main itu pada ngejaga, pada ngehargain saya gitu. Ini Tika udah punya cowok belum nih? Enggak lah mas, mau jomblo aja. Mau jomblo. Jadi bisa lebih asik. Aduh. Tinggalin mulu pas lagi sayang-sayangnya mas. Aduh. Ini banyak banget loh anak Vespa yang gejalanya seperti Tika kayak gini. Pas lagi sayang-sayang tinggalin. Iya. Apalagi musimnya atau gimana sih? Ya. Misalkan jalan juga mereka temen aja. Iya. Padahal sih lebih enak temenan. Kalau temenan itu enak bisa main sama siapa aja, gak ada yang cemburu. Iya. Tapi awas nanti kalau cowoknya di ini ada terlalu deket nanti baper. Kalau baper lagi rame-rame kayak gini bingung juga. Iya. Oke, Tika mau ngasih umpan lagi nih ya? Iya, mau mancing lagi ya? Iya. Ayo kita lanjut lagi mancingnya nih. Gabut mas. Iya, gak apa-apa. Itu anjing siapa? Anjing mas. Lucu banget anjingnya itu. Siapa namanya? Namanya Sepi. Setevi. Sapi. Oh, sapi. Iya.
Lucu banget ya. Iya. Cowok apa cewek sih? Cowok. Ya lucu nih loh.